Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam di studio kursus tip tutorial pemula. Oke teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya teman-teman ya. Oke langsung saja teman-teman, di sini saya akan membagikan buat kalian semua tiga website penting atau tiga website rahasia buat ningkatin bisnis kalian ya teman-teman secara visual. Apa itu websitenya? Teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kalian buka saja Google-nya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman ya. Yang pertama untuk ningkatin bisnis kalian yaitu menghilangkan background secara gratis ya teman-teman ya. Nah, apa websitenya teman-teman? Kita klikkan saja atau ketikkan saja eraser.bg atau eraser.bg ya teman-teman ya. Kalian enter di sini dan di sini sudah terhubung ke websitenya, yaitu hapus background dari gambar secara gratis ya teman-teman ya. Kalian klik saja, kita tunggu dan di sini tampilan backgroundnya ya teman-teman ya, untuk maksudnya tampilan websitenya untuk menghilangkan background secara cepat dan akurat dan bersih ya teman-teman ya. Kalian tidak perlu menggunakan Photoshop dan lain-lain ya kalau memang tidak bisa, dan kalian cukup menggunakan eraser.bg saja untuk websitenya teman-teman ya. Di handphone bisa, di komputer bisa teman-teman. Kalian langsung saja unggah gambar di sini ya teman-teman, sudah disediakan. Nah, di sini langsung terhubung ke komputer kalian atau ke handphone kalian teman-teman ya. Di sini saya akan menghilangkan background yang ini ya teman-teman. Klik dua kali teman-teman. Kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu prosesnya, kita akan menghilangkan. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman ya. Di sini asli dan di sini before afternya ya teman-teman ya. Di sini kita lihat, nah sangat detail sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini sangat bersih sekali teman-teman ya. Nah, untuk hilangkan background secara gratis dan cepat ya teman-teman, tinggal boom saja teman-teman ya. Oke, di sini bisa kalian edit, bisa kalian langsung unduh di sini teman-teman ya. Kita unduh saja teman-teman. Kita langsung unduh dan di sini sudah terunduh teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, apakah hasilnya memuaskan. Kita lihat hasilnya untuk ke foldernya teman-teman ya. Dan di sini, nah ini hasilnya teman-teman ya, sangat bagus sekali untuk foto ya. Di sini bisa kalian gunakan untuk produk kalian ya teman-teman ya. Di sini saya contohkan untuk foto, bisa kalian contohkan untuk produk kalian untuk membuat ningkatin bisnis kalian di sosial media. Oke teman-teman ya, ini sudah terlihat bagus sekali untuk websitenya eraser.bg ya. Silahkan kalian coba dengan mudah ya teman-teman. Oke, yang kedua website apa untuk ningkatin bisnis kalian teman-teman ya? Setelah kita menghilangkan background, kalian bisa ngunjungin yang namanya media.io ya teman ya. Langsung .io saja biar langsung ke websitenya. Nah, di sini sudah ditampilkan atau dibawa ke website media.io nya teman-teman ya. Nah, gimana cara penggunaannya teman-teman ya? Di sini sangat gampang sekali. Kalau kalian mau login, langsung login ya. Di sini sudah disediakan ada video, audio, foto ya teman-teman ya. Foto bisa kalian gunakan untuk merubah efek-efek ya, untuk menghilangkan background juga bisa di sini ya teman-teman ya. Untuk video juga bisa teman-teman ya, untuk mengedit video secara profesional ya, seperti ini juga bisa teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan mungkin video dulu ya teman-teman ya. Video kita yang mana kita pilih, misalkan kita buat yang efek-efek seperti ini teman-teman. Nah, di sini buat kalian untuk untuk short, untuk reel ya, itu bisa juga teman-teman. Di sini juga profesional banget untuk membuat videonya secara cepat dan gratis teman-teman. Kita upload videonya terlebih dahulu teman-teman ya, seperti apa nanti hasilnya upload video. Setelah itu kita pilih video mana. Di sini saya tidak ada video pendek ya, saya gunakan video yang ini saja teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sebentar upload. Nah, ini ya teman-teman ya, kita coba video ini kita edit ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada pilihan teman-teman, video seperti apa yang mau kita efeknya kita gunakan ya teman-teman ya. Misalkan saya akan menggunakan yang ini deh ya teman-teman ya. Kita klik yang ini lalu kita apply ya teman-teman ya. Kita tunggu prosesnya. Ini tergantung video kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian videonya panjang ya akan butuh proses yang
beberapa lama ya, tapi beberapa menit. Kalau videonya pendek, dia akan cepat memprosesnya. Kita tunggu saja teman-teman ya, jangan di skip ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini pinggirnya sudah udah di sini ya teman-teman ya, sudah masuk ke dalam video yang kita upload. Nah, ini seperti ini. Kita putar ya teman-teman ya. Coba ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian punya video untuk sosial media, short, IG ya, untuk Facebook, TikTok, untuk Reels ya, itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ada efek-efeknya teman-teman ya. Ini bisa kalian gunakan yang ini juga. Kita play coba terlebih dahulu teman-teman ya. Kita contohkan satu lagi ya teman-teman ya, untuk kayak horor-horor seperti ini ya teman-teman ya. Kita tunggu. Ini kalau kalian menggunakan video real ya teman-teman ya, menggunakan video asli, ini sangat bagus sekali ya teman. Nah, ini matanya sudah menyala-nyala ya teman-teman ya. Ini sangat membantu kalian untuk meningkatkan bisnis kalian ya, tentunya konten kreator ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu contoh untuk video teman-teman. Bisa kita langsung unduh saja di sini ya teman-teman ya. Langsung download saja, bisa langsung ke download ya teman-teman ya. Dan di sini kita langsung saja contohkan foto ya teman-teman ya. Foto kita mau contohkan efek deh ya teman-teman ya. Efeknya tadi kan backgroundnya sudah hilang. Sekarang efeknya kita upload ya. Ini untuk uploadnya teman-teman ya, set on image now. Nah, kita upload image dan dibawa lagi ke sini teman-teman ya. Kita efeknya coba efek mana ya yang akan kita foto saya saja teman-teman ya. Efeknya misalkan yang ini teman-teman, kita backgroundnya yang belum saya hilangkan ya teman-teman, biar tahu efeknya perbedaannya teman-teman ya. Kita tunggu prosesnya yang sudah kita upload. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya sudah jelas teman-teman ya. Di sini ini aslinya original ya, dan ini setelah kita efek atau maksudnya untuk apa, kecerahan ya, efek fotonya ini bagus ya teman-teman ya. Di sini lebih soft, lebih putih ya teman-teman ya. Bisa kalian download juga. Oke teman-teman, di sini sangat membantu sekali untuk fotonya teman-teman. Di sini saya close ya teman-teman ya, dan kita keluarkan. Di sini saya keluarkan lagi. Di sini sudah efeknya sudah bagus ya, dan ini sangat membantu kita untuk meningkatkan bisnis kita. Di sini ada audio juga, silakan audio teman-teman, audio apa yang kalian akan masukkan teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah dua website untuk meningkatkan. Yang pertama yaitu menghilangkan background, yang kedua untuk video kalian dan foto kalian, dan yang ketiga teman-teman ya, di sini untuk produk kalian ya teman-teman ya. Misalkan kalian di sini ketik lagi yang ketiga, pebeli ya teman-teman, .com ya teman-teman. Nah, di sini pebeli.com, kita enter saja. Kalian pilih yang pertama pebeli.com untuk membuat produk yang sangat profesional ya teman-teman ya. Caranya bagaimana, kita contohkan teman-teman. Di sini ada get 40 foto ya teman-teman yang bisa kita kalian edit ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya produk, silahkan download contoh-contoh produk ini ya teman-teman ya. Di sini sudah, saya juga sudah membuat contohnya di sini ya teman-teman ya. Silahkan, nah ini ya hasilnya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, saya produk foto ini saya buat seperti ini ya teman-teman, tiga gambar contoh ini ya teman-teman, sangat bagus sekali teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, bisa kalian buat. Nah, di sini sudah ada celananya juga teman-teman ya, editannya teman-teman ya, sangat bagus sekali teman-teman. Kalian bisa coba di rumah. Di sini kali untuk mencobanya, di sini kalian upload no teman-teman ya, upload foto teman-teman ya, atau upload produk kalian ya, produk kalian. Nah, di sini kalian klik saja yang tengah. Nah, di sini kalian bisa upload gambar atau produk mana yang akan kalian buat ini ya. Nah, di sini yang sudah kita hilangkan backgroundnya tadi teman ya. Nah, ini yang website yang pertama. Nah, ini bisa kita edit sesuka kalian ya. Di sini save aset ya. Di sini ada, kalau belum backgroundnya belum hilang, bisa kalian hilangkan. Di sini kita klik yang kuning ini, save asset, dan akan dibawa untuk pengeditannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, di sini bisa kalian pilih produk atau produk untuk background-background yang sangat menarik dan bagus
Di sini banyak pilihan teman-teman ya. Di sini bisa kalian, kalau kalian sudah pilih misalkan yang produk yang ingin kalian sematkan di background, kalian klik tinggal yang ini misalkan ya. Tinggal kalian grid saja ya. Kalau kalian grid nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalian tunggu, kita grid ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar, dia ada banyak pilihan yang kalian ingin coba. Nah, ini hasilnya juga teman-teman ya. Bisa kalian zoom ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat bagus ya teman-teman ya, dan tidak ribet kalau kalian menggunakan handphone juga bisa teman-teman ya. Sangat bagus teman-teman, yang tadi nggak ada celananya sekarang ada celananya, dan bisa kalian kasih tulisan di sini ya teman-teman ya, produk-produk. Di sini juga bisa produk kalian ya. Di sini saya contohkan foto, di sini sangat bagus sekali teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan buat meningkatkan bisnis kalian secara visual ya teman-teman. Mudah-mudahan website ini untuk membantu kalian untuk meningkatkan bisnis kalian ya, dari menghilangkan background ya, terus menghilangkan background, terus di sini kalian bisa mengedit video, efek-efek foto ya teman-teman, dan yang ketiga yang sangat bagus sekali dan keren untuk menampilkan produk kalian di background yang sangat bagus yang sudah disediakan, dan ini gratis. Oke, bisa kalian unduh saja nanti langsung di sini. Oke. Itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.